Laporan harta kekayaannya, Jero Wacik terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 1 Februari 2012. Berdasarkan laporan terakhir itu, Jero Wacik memiliki harta kekayaan dengan nilai total 11,6 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Jero Wacik pernah 4 kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada tahun 2004, 2007, 2009, dan 2012. Pada tahun 2004, total harta kekayaan yang ia laporkan mencapai lebih dari 15 miliar. Tiga tahun kemudian, harta kekayaannya dilaporkan menjadi sekitar 11 miliar. Namun pada 2009, hartanya naik menjadi 12 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika. Dalam periode itu, Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah menjabat sebagai Menteri ESDM pada tahun 2012, total harta kekayaan Jero tercatat sebanyak 11,6 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Ya, dan itu terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 8,2 miliar rupiah dan harta bergerak berupa mobil 375 juta rupiah, perhiasan dan barang antik senilai 800 juta serta giro dan setara kas lain senilai 2,3 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Dugaan